Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengunggah atau mengupload gambar 2D di Assembler Word. Baik, kita buka dulu salah satu browser. Silakan menggunakan browser yang manapun, saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, ketika sudah terbuka pada Chrome seperti ini, maka pada pencarian kita ketik seperti biasa, yaitu studio.assemblerword.com. Jangan lupa Assembler Word. Berikutnya kita enter. Tunggu sampai loading semua selesai. Nah, untuk memulai pekerjaan baru pada assembler, kita pilih tanda tambah yang dalam lingkaran berwarna biru ini. Kita klik. Nah, masih kosong. Gambar atau image 2D ini adalah, kalau kita lihat di sebelah kiri, 2D berupa image itu terletak pada baris kedua ini, di bawah 3D objek. Jadi kita klik, karena kita akan menambahkan atau mengunggah image 2D, maka kita klik image. Nah, yang disediakan adalah, ada yang bisa kita upload dari laptop atau komputer kita, dan ada yang sudah disiapkan. Kali ini kita akan mengupload dari laptop gambar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Oleh karenanya kita pilih upload untuk agar bisa terunggah gambar yang kita maksud. Mari kita klik upload. Selanjutnya kita cari tempat penyimpanan gambar atau foto 2D yang kita inginkan. Misalnya saya menyimpan pada bagian foto. Saya ambil foto pribadi saya ini. Kalau kita turun, maka akan kita lanjutkan mencari foto dimaksud. Ketika, misalnya saya akan mengambil foto yang ini. Maka klik dan pilih open. Gambar sudah masuk. Tinggal kita lakukan tindakan lanjutan pada assembler ini. Pindahkan atau kita atur skalanya, kita perbesar, kemudian kita pindahkan lagi dan seterusnya, atau mau kita lihat dari samping kanan, samping kiri dan seterusnya. Demikian cara mengunggah image atau gambar 2D di assembler. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.